Jadi ada dua shortcut sementara yang gua temuin guys ya di map ini ya. Di atas po. Di atas lava, cok. Oh my god, gile bro. Itu tuh shortcut satunya lewat sana ya guys ya. Legendary. Legendary. Bukan legendary. Premium. Legendary bro. Das ya guys ya. Di mana ini bakalan di... Halo guys, what's up semuanya, kembali lagi bersama aku Ready Gaming. Dan hari ini guys ya, kita akan bermain StumbleGay lagi. Dan di sini guys ya, akhirnya StumbleGay sudah update di versi 0.56 beta ya guys ya. Dimana di sini kita akan collab dengan game Monopoly Go ya temennya, seperti kalian lihat di backgroundnya kali ini guys ya. Dan di sini gila banget guys ya, gua mendapatkan atau kita mendapatkan updatean 3 map terbaru langsung ya temennya. Dimana 3 map terbaru ini menurut gua cukup bagus banget guys ya. Dimana salah satunya ini adalah map yang berhubungan dengan Monopoly yang kemarin gua bocorkan buat kalian semua ya. Wah gila banget sih, keren banget sih guys ya. Jadi kalian semua nanti mungkin bakalan penasaran pengen nyobain update-nya ya guys ya. Karena apa? Kalian bisa nonton aja di video ini sampai habis ya. Dan seperti biasa sebelum memulai guys ya, bisa bantu supportnya juga ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga gunakan kode creator Regio guys ya, untuk mendukung aku sebagai pembuat konten kreator ya guys ya. Dan terima kasih semuanya sudah mendukung aku selama ini. Dan ya, let's go saja kita ke videonya. Oke guys, pertama-tama di sini gua mau liatin kalian skin-skinnya dulu guys ya. Sebenarnya di sini ada gacha-gachaannya guys ya. Jadi ya di beta, jadi kalian semua nanti nggak bisa sih dapetinnya, cuma kreator doang. Dimana pertama-tama di sini kita mendapatkan skin mythic, lalu ada banyak banget. Nah, nanti lah kita gacha next video kita gacha guys ya. Jadi pertama-tama di sini ya gua liatin aja dari sini ya guys ya, dimana kita bisa mendapatkan. Wah, di sini ngebug ya, dari sini aja guys. Oke, di sini kita bisa lihat guys ya, ada 14 skin ya guys ya. Padahal kemarin dibilang 23 loh. Sisanya kemana nih? 9 lagi nih. Jadi kayaknya mungkin masih rahasia 9 lagi. Pertama-tama di sini kita bisa mendapatkan skin dog token ya, anjay. Jadi anjing yang perak silver gitu ya guys ya. Cukup lumayan sih. Lalu selanjutnya ada penguin token, dan ini burik banget, krempeng banget ya penguinnya, beda dengan yang di atas ya guys ya, cuma is oke lah ya. Lalu kita mendapatkan skin baru Earl ya guys ya, pasangannya mermaid kemarin. Jadi wow ya, cukup ganteng karakternya sih, cuma apakah kalian suka apa tidak komen di bawah ya. Kurang berotot sih guys ya badannya guys ya. Lalu next sini kita akan mendapatkan skin Mr. Monopoly ya. Kalian udah pasti tahu lah guys ya, aset-aset ataupun maskot dari Monopoly itu biasanya seperti ini ya guys ya. Lalu ada juga yang rumah ya guys ya, di rumah yang merah gua tebak yang ini, yang hijau, yang merah itu gua tebak hotel ya guys ya. Jadi selanjutnya ada Mr. Monopoly. Oh, yang retro ya. Keren. Wow, keren juga ya dijadiin retro gini ya. Ah, GG StumbleGay. Lalu juga ada map Monopoly ya guys ya. Oh my god, man. Monopoly Board ya. Wah, kenapa nggak melebar itu ya guys ya? Cuma nggak usah, gak apa sih? Bebas sih. Bagus juga sih walaupun ini tangan dan kakinya lah tangan dan kaki pisang ya guys ya. Lalu hotel bener kan. Nah, gue ingat banget guys kalau merah itu rumah, hijau tuh rumah, merah tuh hotel ya guys ya. Dulu gue soalnya suka banget main Monopoly guys. Jadi ada 6 skin legendary terbaru, 2-2 epic ya guys ya. Lanjut lagi, kita ke mythical, ada Libra ya guys ya. Siapa di sini? Libra guys ya guys ya. Waduh, gigi juga nih Libra ya guys ya. Tapi serem juga ya, matanya ditutup dibalut-balut gitu guys ya, dan pakai sempak ya guys ya. Libra ya. Mungkin kalian semua yang suka dengan skin zodiak-zodiak, kalian harus miliki Libra nanti ya. Nek, kita ada dice ya guys ya. Dimana dice-nya nih lucu banget, di atasnya ada Mr. Monopoly ya guys ya. Oh my god. Jadi dia ada matanya walaupun di angka 1 gitu. Lalu juga ada yang duit ya guys ya, duit Monopoly. Anjay, lengkong kali nih duit Monopoly ya. Siapa sini punyanya lengkong? Dan invisible tangannya dan kakinya ya guys ya. Lalu next kita ini enggak. Ini kita next ya, spesial pertama kita Mr. Monopoly lagi tapi yang emas ya. Kalau kita bisa bilang nih yang kaya, yang udah sultan ya guys ya, pemain Monopoly yang sultan ya guys ya. Kayak gini nih. Udah duitnya banyak, serba emas nih, sampai duitnya nempel-nempel nih guys. Ini kantongnya udah banyak nih, tongkat ada mutiara ya temennya, cincinnya gede-gede ya guys ya. Lalu next di sini ada head token ya guys ya, dan ini spesial ya. Oke,
Oke, walaupun gua tidak melihat apa spesialnya di sini, tapi ini cuma topi doang ya guys ya. Jadi ada tangan, ada sepatunya berwarna perak ya, 11-12 dengan ini sih. Dan kenapa dijadikan spesial ya? Mendingan spesialnya adalah yang ini ya guys ya, yang duit-duit gini guys ya. Tapi ini juga kurang spesial sih. Lalu next kita yang terakhir punya adalah Timble Token, dan gua nggak tahu ini kenapa jadi spesial. Dan ya, mungkin aja nanti ada perubahan rarity guys ya, kalian bisa tunggu aja guys ya. Dan ini dia yang terakhir ya guys ya, yang ini kayak penuang lada ya. Emoji ada 5, yang penjara, lalu yang membuang monopoli, lalu yang kocok dadu ya. Oh, magica, magic. Dan ini bagi-bagi duit, kaya bagi-bagi duit. Dan yang terakhir ada ini gaya khasnya Mr. Monopoly ini. Aha, yang itu ya teman-teman. Dan animasi harusnya sama, yang paling satu lagi mungkin kita akan bajak kaki aja, tapi duit. Lah, ngebak ah. Oh, ada nih. Aha, hotel ya. Ada yang topi. Dan juga ada yang dadu. Oke, mungkin yang dadu ya sih, tapi kecil-kecil amat ya guys ya, kayak biji bocil ya. Oke, guys, gue coba gacha sekali guys ya. Mari kita review ya guys ya nanti kirain nggak bisa gacha ya guys ya. Apaan sih tadi tuh? Jadi kita gacha sekali guys ya, dan kita review sambil main bentaran ya. Dan gue mendapatkan skin spesial langsung sekali gacha guys ya. Itulah gunanya kode kreator Reju ya guys. Jangan lupa dipakai kode kreator Rejunya ya. Baru gacha langsung dapat Mr. Monopoly, langsung pakai dong yang spesial ya guys ya. Gile, gacor gaming gue ya guys ya. Dan sekarang kita berpindah ke 3 map terbarunya guys ya. Pertama-tama di sini guys ya, ada map terbaru yang jelas ya temennya, itu adalah map Monopoly ya guys ya. Namanya itu apa ya, monopolinya ya guys ya, bentar gua cari-cari. Monopoly Rush ya guys ya. Balapan Monopoly ya, coba kita mainkan balapan Monopoly. 16 orang aja, jangan rame-rame ya guys ya. Tidak ada teman gue yang online. Dan ya, kita coba mainkan aja guys ya Monopoly Rush ini ya guys ya, apakah seru atau tidak. Dan gua yakin ini adalah ini map balapan gaming ya guys ya. Keren banget sih guys, jadi penasaran udah banget gua penasaran ya, pengen nyobain guys. Jadi ya, untuk public betanya keluar mungkin sekitar tanggal 8 atau tanggal 2 tuh tanggal 7. Jadi kalian tunggu aja guys, ini masih close beta ya. Monopoly. Seperti yang kemarin ya, gua liatin ya. Nggak balapan tuh gua tuh. Nggak jadi mobil guys, balapan biasa guys. Oh my god, man. Jalan-jalan ternyata guys. Lari biasa cu, kukira naik mobil cu. Ternyata tidak naik mobil cu. Bisa berubah warna. Banyak shortcut. Astaga. Buset shortcut gaming. Astaga. Ini nggak balapan nih, lari. Mapnya panjang banget dong, lagi tuh dong. Ini apa nih? Wah ini shortcut gila sih. Ini map shortcutnya gila sih kalau gitu sih, banyak banget sih. Nggak bohong sih ini, apalagi nih. Ngapain bisa lewat sini nih? Oh my god. I see bro, ini kenapa ada dadu sini lagi nih? Oke. Gila sih. Ini shortcutnya menggila sih, gokil sih guys. Gokil sih ini. Ini map sih rintangannya gokil parah, sampai ada mobil polisi lagi di sini. Oh my god, man. This is amazing, bro. Wih, kenapa gua mental lu? Wah, ini amazing sih mapnya sih. Ini bukan map mobil-mobilan ternyata. Holy shit, man. Wow, ini map panjang banget dan rintangannya gelo banget bro, banyak sekali cok. Gue harus buat shortcutnya sini guys. Monopoly Rush ya guys ya, GG banget bro, panjang gila ya guys ya Monopoly Rush ya guys ya. Gimana pendapat kalian guys ya, apakah kalian suka apa tidak guys? Tapi sebelum kita mencoba map itu lagi, alangkah baiknya kita cobain map lainnya satu lagi ya guys ya, dua lagi ya temennya. Jadi dua laginya itu salah satunya adalah Super Water Park ya. Super Slide versi remake kah? Ini nih yang gua tunggu-tunggu nih. Apakah benar Super Slide versi remake atau apa ya guys ya? Let's see saja abis ini guys ya.
Wow, Pirate Beach, let's go. Wah, ini gue harus cobain mapnya lagi sih, dua kali coba nih gue, guys. Ah, bukan ya, bukan. Oh iya, ini pergabungan Super Slate dan juga Stumble Cove. Oh my god, itu apaan tuh, gentong-gentong tuh, shortcut kah? Wah, ini shortcut gagin, guys. Ini ada shortcut lagi nih harusnya nih, guys. Waduh. Aduh, bisa ke sana enggak ya? Wah. Shortcut, bosku. GG, wah. Ini tar kita buat shortcutnya lagi nih. Super Slot versi 2.0, bro ya. Oh my goodness, man. Oh my god, ada lavanya lagi, gila. Tuh di jalan di atas, kenapa ada jalan nih di atas ya? Aduh. Tuh di down nih, gua harus coba-cobain terus nih, kenapa gua pentok itu mulu ya. Anjir. Anjir, shortcut di bawah, conge. No, botnya bentar shortcut, berak lah. Oke, okay, oke, okay, let's go. Buset nih, bot-bot deh. Compare bot-bot ya, gila bro. Wah, ini pergabungan semua map coy, Temple Run. Oh my god, berarti sini ada banyak. Tadi apaan tuh, guys? Oh, berarti tiap ini ada pelangnya coy. Itu ada shortcut enggak? Enggak ada shortcut, bro. Sini baru jalannya, coy. Go. Oh my god, man. Gila, bro. Ini map-nya panjang gila juga, coy. Stumble-nya makin panjang map-nya ya. Udah gila stumble gear. Dan itu kenapa bot sudah mau finish ya? Eh, buset, bot, sabar dulu, napa? Per waterpark ini, guys, ya gila gede banget, bro. Ada volcano. Ada yang Pirate Beach ya, guys ya, dan juga ada yang Temple ya. Wadidaw, ini map bener-bener ya, guys ya. Gede parah coy mapnya coy. Oh my god, man. Wah, ini gitu gua gak berhasil, guys. Jadi ini banyak ada shortcut sih, guys ya. Wah, ini pertama-tama kita di dunia bajak laut ya, guys ya. Bisa langsung sana gak ya? Kayak gak bisa deh langsung sana deh sih. Jadi aduh, ada bom lagi. Astaga, gua mau coba shortcut sini lagi. Oh, untung selamat, guys. Aha, jadi ada dua shortcut sementara yang gua temuin, guys ya, di map ini ya. Di atas, Pak. Di atas lava, cok. Oh my god, gile, bro. Itu di shortcut satunya lewat sana ya, guys ya. Ini ada shortcut lagi lo sini, ngeng. Ah! Yeah, jangan lewat sana, bro. Wah, ini gua harus buat world record-nya sih, guys. Oh my god, man. Temple sekarang ya. Ah, I see, lewat atas lebih kencang sih, guys. Lebih gercep sih, guys ya. Ah, iya. Oh my god, man. Ini nih yang gua tunggu-tunggu nih, map gini ya nih, guys, keluar, guys ya. Wah, GG Gaming, guys. Ini mapnya GG Gaming sih, guys ya. Mungkin para pecinta Super Slot zaman dahulu makin suka ya. Ini kenapa bolanya kena mulu ke gua dah, heran dah. Ini gua tadi gua sial mulu deh. Hei, aduh, kena lagi kan gua kan. Astaga, Gaming dan finish. Cor-cor, gacor, bro. Sumpah, guys, gacor. Gigi banget map, guys, ya. Wah, gila, guys, mapnya gigi banget, guys. Tapi belum itu juga, guys, ya. Ada satu map lagi lainnya ya, teman-teman semuanya ya. Jadi, tapi di sini gua belum lihat nama mapnya, guys, ya, ataupun gambar dari mapnya. Tapi gua sebutkan satu lagi, ini adalah map yang menurut gua bakalan menjadi map terbaik, guys ya, di updatean kali ini ya, guys ya. Apakah kalian sudah tahu map apa itu atau belum tahu ya, guys ya? Pastinya kalian mungkin belum tahu ya, guys ya. Dan ya, map terakhir ya, guys ya, yang akan kita ketahui sama-sama yaitu adalah, kalian bisa lihat di gambar ini ya, guys ya. Bloop bloop. Woo, ini dia, guys. Premium Legendary Block Dash ya, guys ya. Dimana ini bakalan jadi map baru lagi, guys ya. Block Dash ya, guys ya. Namanya Premium Legendary Block Dash. Kalian bisa lihat aja tuh balok-balok di atas itu tuh. Itu duri-duri kenapa sampai tower ya, guys ya. Udah gila nih map ya, guys ya. Ini bakalan berat banget sih, guys ya. Tuh kalian bisa lihat, guys ya, panjangnya ya. Oh my god, man. Ya, ini map terakhir yang ada, guys ya. Premium Legendary Block Dash ya. Jadi udah legendary, premium lagi ya. Wah, nggak tahu lagi sih, guys ya. Jadi gua nggak tahu, guys ya, apakah ini beneran jadi map terbaru atau tidaknya. Tapi dilihat dari gambarnya itu, duri tuh nemplok sampai gede banget ya, guys. Jadi ya, kita nanti lihat aja, guys ya, 3 map terbaru ini. Dan ini tidak ada di custom party-nya.
So, kita bisa lihat dulu yang dua tadi gameplaynya guys ya. Dimana menurut kalian gameplaynya guys ya? Apalagi map Monopoly tadi guys ya, gue coba main sekali lagi deh. Monopoly itu tuh gila banget bro. Bro, sumpah gue gak bohong guys. Itu map Monopoly ini underrated banget sih guys. Underrated ya, gue kira map Monopoly bakal balapan ya. Ternyata jalan lagi guys ya. Dan itu emang sih melelahkan lama sih. Dan tapi itu shortcutnya tuh itu banyak banget sih guys ya. Gua harus cari-cari sih shortcut tercepatnya sih. Apakah kita bisa naik genteng rumah atau kita bisa lewat mana itu guys. Pokoknya kita ambil yang ungu-ungunya sih yang jelas ya guys. Dan banyak sekali seperti tadi ada dadu, ada gambar-gambar yang tidak jelas itu guys ya, yang gua ketemuin guys ya. Jadi harus pelan-pelan sih untuk mengeksplor mapnya sih sebenarnya sih. Nanti mungkin kita coba explore-explore sendiri di next video ya guys ya, untuk shortcut-shortcut dan lainnya. Jadi kalian stay tune aja, jangan kemana-mana ya guys ya. Jadi oh tuh kan tiba-tiba dia ada ter guys, tiba-tiba dia ada luan dia kok malah itu ya keluarnya. Oh ini pas di buku apa namanya tuh, aduh gue lupa guys, buku-bukunya itu guys. Nah pas bukunya itu ada keluar, dia itu kayak berubah-ubah gitu. Nah kita bisa lihat sini guys. Oh lewat atas ini guys. Buset dah, bener-bener guys mapnya guys. Oh my god, man. Itu ada di itu tuh, ada trampolin juga di sana itu loh. Oh my god, man. Ini apa lagi sini nih? Tutup pintunya, coy. Ini ada turbo. Oke, ikutin aja turbonya, guys. Wah, ini emote bola nih. OP parah di map ini, guys. Ya, gua kasih tahu kalian semua ya, emote bola sini OP parah, bro. Gua enggak bohong, coy. Emote bola nih OP parah. OP bet OP nih emote bola, coy. Gak bohong gua. Ini turnamen di map ini sih gacor parah sih. Monopoly sih. Oh, ini nih air-air apa lagi? Dan ada Pak Polisi ya, kantor polisi, bro. Wing, ada begituan juga, guys. Wing. Aduh, no. Oke. Dan yang terakhir udah finish ya, teman-teman. Wow. Sungguh menakjubkan ya. Super Slat baru mirip Super Slat juga menakjubkan banget. Kira-kira rating kalian berapa untuk dua map ini plus satu map premium legendary block desk yang belum ada bocorannya? Komentar di bawah temennya. Oke, terima kasih guys semuanya udah menonton. Terima kasih semuanya udah bantu like, share, dan subscribe Grow Gaming. Sampai jumpa di next video. Karena videonya kelamaan, kita buat part keduanya. Oke, thank you dan bye-bye.